Jadi kalau seperti meja kayu dia mungkin lebih kuat menahan bobot, tidak seperti meja ini dia rentan sekali goyang seperti ini ya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah meja kopi bermerek Olympus ya. Jadi kita lihat ini kemasannya seperti ini ya, dari tampak depan seperti ini, tampak atasnya seperti ini, sampai seperti ini. Ada tulisan Olympus di sini ya, dan di sampingnya lagi ada tampak tulisan Olympus polos seperti ini. Samping lagi dia ada lagi tulisan Olympus seperti ini ya. Kemudian di bagian sebaliknya ini ada tampilan mejanya seperti ini ya. Nah, ini nama mereknya ada Olympus ya, Olympus. Kemudian ada tulisan OCTR ya, artinya mungkin ini ya, Olympus kopi double ratan. Ini mungkin wide 360 mm dan diameter 360 mm, dan height-nya mungkin height sekitar 450 meter, atau kalau disentikan ini 45 cm, diameter 36 cm, dan lebarnya 36 cm. Di sini ada tulisan relaxing your heart and mind ya. Kemudian ada tulisan sini two color, artinya ini meja memiliki dua warna. Yang pertama natural rattan seperti ini, yang ini ya natural wood texture, yang ini ya. Jadi yang saya beli ini adalah natural wood texture, ini warna coklat tua ini. Dan di sini juga ada tulisan lagi indoor dan outdoor ya. Jadi langsung saja kita unboxing ya. Dulu kawan, ada empat kaki mejanya. Mau lihat lebih detail kaki meja seperti ini ya kawan. Jadi ada balutan rotan-rotan seperti ini, dan ada di sini yang polosnya mungkin nanti diletakkan ke dalam atau di sisi sini ya, di masing-masing sisi. Oke, langsung saja kita coba rakit ya. Oke, langsung saja kita rakit meja ini. Dan ini ada empat sisi yang diletakkan nanti untuk kaki mejanya. Jadi ini dia, kita coba masukkan satu persatu ya. Jadi ini. Oke, kita coba tutup. Oke, mau satu, dan kita ke sisi lainnya. Nah, ini kita. Jadi kita sesuaikan saja ya untuk letak posisinya. Jika tidak mau masuk, kita ubah putar-putar saja untuk menyesuaikan lubangnya. Jadi kalau nggak masuk seperti ini, kita putar lagi seperti ini sampai dia pas seperti ini, dan kita tekan saja langsung. Oke, dan ini, nah, ini seperti ini, paham saya masa. Oke, sudah terpasang ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang ada di gambar ya. Ini memiliki rotan, anyaman rotan seperti itu, dan ada semacam kayu seperti ini, baru di sekelilingnya ada rotan seperti anyaman rotan seperti itu ya. Dan coba kita lihat ya. Nah, ini gambarnya sesuai dengan ekspektasi ya kawan-kawan. Ini kakinya ada rotannya, ada anyaman rotannya. Kemudian di atasnya ada semacam tekstur kayu seperti itu. Kemudian di sekelilingnya ada anyaman rotannya. Dan kita akan coba untuk pasangkan dengan kursi kita ya. Ini kawan-kawan, saya letakkan di antara dua kursi seperti ini ya. Jadi cocok sekali untuk meja kopi ya. Dan ini tampilannya, bisa kalian setting juga, atau kalian bisa beli juga kursi plastiknya teman-teman. Jadi ini kawan-kawan mejanya ya, disandingkan dengan kursi kita cukup mewah, atau cukup bagus juga ya, terkesan mewah maksud saya.
kita akan bahas ke kekurangan dan kelebihan ya. Oke, kesimpulan ya. Di kesan saya pertama, harganya adalah 100 ribuan. Dan itu harga yang cukup murah atau cukup bagus dan tidak terlalu mahal bagi saya terutama. Dan lebihnya di sini dia bisa mempunyai bisa diletakkan di indoor dan outdoor. Memiliki dua warna, natural wood texture dan natural rattan ya. Jadi di sini untuk tampilannya dia sangat menarik. Di kakinya ini dia memiliki anyaman-anyaman rotan seperti itu. Kemudian di atasnya ini ada semacam letak atau hiasan semacam kayu ya, ada di atasnya ini semacam kayu dan dikelilingi oleh rotan seperti ini. Dan untuk harganya sangat ya, bisa dikatakan bagi saya terjangkau, dan harganya di sini adalah 100.000. Wood-nya sangat ringan, jadi kita bisa memindahkan kapan saja. Jadi kita bisa memindahkan dengan mudah gitu untuk meja ini ya. Kemudian untuk kekurangannya ya, namanya juga meja plastik, pasti dia akan suatu waktu nanti mudah patah. Dan juga kalau kita kasih beban yang berat, dia juga tidak terlalu kuat. Jadi kalau seperti meja kayu, dia mungkin lebih kuat menahan bobot, tidak seperti meja ini dia rentan sekali goyang seperti ini ya. Hanya memiliki dua warna. Jadi kalau kalian ingin memiliki warna yang lebih cerah, tentu tidak ada pilihan yang lain. Jadi inilah kelemahannya, memiliki hanya dua warna untuk jenis ini ya. Tapi secara keseluruhan saya suka dengan meja ini ya. Jadi dengan harga Rp100.000 kita sudah dapat meja kopi yang cukup bagus desainnya. Nah, jika kalian suka dengan meja kopi ini, jadi saya akan letakkan link pembelian ada di deskripsi nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.